Dia ni sikit. Tahu kenapa Alu dipanggil Alu Gajah? Tak tahu. Sebab dia dulu laluan gajah. Laluan gajah? Alu, Alu, Alu tu maksudnya laluan. Laluan gajah. Laluan lah. Laluan gajah. Studio Jalan Ampas. Studio Jalan Ampas. Mana studio ni? Ini dah yang viral tu. Mula sekarang saya tunjuk muka saya dekat video. And yeah, hari ni saya tak bersorangan. Saya, brother kita, kawan baru kita, Hisop, dan bos kita dari ujung tu. So dia, ini dia punya plan. Dia punya plan sebab kita first time datang sini kan. So kita dah nak pas-pas. Yep, pergi tempat orang mesti masa tempat orang. Tapi bila saya duduk sempat sendiri, saya akan dapat rasa macam tu kan, di luar dunia luar lah. So first of all, jalanlah sebab kita tempat orang, kita belajar tempat orang. So kita tengok apa yang tepat yang lain daripada lain. So tengoklah. Sarawak kali ni. Cik, masalah yang pun cakap Sarawak, kelak cik tahu. Okay, dia dah gelak sebab kita dah cakap Sarawak, dia tak tahu. Dan biarlah. So pergi memang party. Oh, untuk food memang food kita tunggu kita orang review nanti. So kita akan ada dekat part 2. Next video tunggu dekat part 2. Alright. Apa dia sih? Ui, drone tu. Oh, berperasan. Sini yang murah pun. Phantom ni. Okay, sekarang kita pergi next destination. Kita pergi muak. Nampak scene sini. Dia naik drone pula. Serius ni sekolah dekat dalam kubur. Yo. Sedara civik. Ya betul. Mana aku sekolah lalu dekat tu. Mau Bandar Maharani, Bandar Diraja. Kaleng-kaleng, saya buat tunang kaleng-kaleng.
Ini standard. Ini standard. Tahu ini standard. Ini FKA. Alamak. Tahu sikit kita kat mana sekarang. Kita dekat Kosok. Dekat Muar. Bandar Haran Muar. Jauh jalan hari. Mula pergi mana tadi? Melintasi tiga negeri. Yes. Melintasi tiga negeri. Sembilan Melaka ke Muar. Johor. Sebenarnya sampai dekat sini. Bawa. Tak pernah bawa. Apa? Bawa tempat. Tak ada ni pun. Yes, bawa. Se apa? Short trip ke? Short trip, yes. Bawa budak Borneo kan. 7 pagi. Yang tu je, apa nama? Yang gereja merah tu, gereja kan? Gereja merah je. Dia kawasan dekat ni kan? Kalau pergi lagi lah. Bawa tadi je lah.